Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi dengan aku Upin. Wah guys, kita sudah berada di depan rumah sakit general teman-teman. Oke, sekarang kita akan menjadi supir ambulans guys. Oh, kita sudah bekerja di rumah sakit general ini guys. Oke, si Upin akan menyupiri mobil ambulans. Dan Upin akan mencari orang-orang yang membutuhkan mobil ambulans ini guys, atau orang yang kecelakaan teman-teman. Oke, sekarang kita akan menaiki mobil ambulans ini. Wow, si Upin sekarang kerja di rumah sakit general. Woi, kenapa kamu berada di sini, Upin? Iya banget tah. Sekarang aku sudah bekerja di rumah sakit general banget tah. Waduh, rumah sakit ini terkenal sekali, Upin. Jadi kamu bekerja dengan bagus ya. Jangan sampai kamu dipecat. Ini adalah rumah sakit nomor 1 di kota ini, Upin. Iya baik banget tah. Oh guys, kita dinasihati oleh Bang Atta teman-teman. Iya benar sih, di kota ini adalah rumah sakit nomor 1 di kota ini. Wah, jadi si Upin bersyukur sekali bekerja di rumah sakit general ini guys. Sekarang kita akan menaiki mobil ambulans ini teman-teman dan mencari orang yang membutuhkannya. Oke guys, sepertinya ada yang meminta tolong teman-teman. Ayo kita selamatkan orang itu guys. Oke teman-teman, yang meminta tolong itu adalah orang yang berada di sini teman-teman. Di mana dia? Wow, liu 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 liu. Oh ini guys. Wah, ternyata Bang Atta teman-teman. Wah, Bang Atta guys, sepertinya kaki dia terluka teman-teman. Oke, sekarang kita akan bawa Bang Atta Halilintar ke rumah sakit teman-teman. Oke. Oh, kenapa kamu Bang Atta? Waduh Upin, jangan bertanya dulu Upin. Aku sangat kesakitan sekali. Oke lah Bang Atta, aku akan antar Bang Atta sekarang ke rumah sakit general. Baik Upin, terima kasih ya. Wah, oke guys, kita sudah sampai ke rumah sakit teman-teman. Oke, aku masuk dulu. Terima kasih ya Upin. Iya Bang Atta. Oke guys, sekarang kita kedatangan teleponan lagi guys. Ada orang yang meminta tolong kepada kita teman-teman. Wow, ini dia. Ternyata Om Kera guys. Waduh. Wah, yang ingin diselamatkan itu adalah teman-teman dekat kita. Wah. Waduh, semoga kalian baik-baik saja ya. Wah. Oke guys, kita sudah sampai di depan rumah sakit general teman-teman. Oke. Wah, Om Kera langsung saja Om Kera masuk ke dalam rumah sakit itu, Om. Wah. Terima kasih banyak ya, Upin. Semoga aku cepat sembuh. Ya, Om. Oke, guys, satu pasien lagi yang harus kita bawa ke rumah sakit. Di mana dia, teman-teman? Oh, ini. Waduh. Ternyata Om-om yang pembawa peti berjoget, guys. Wah. Waduh teman-teman, ternyata kita gagal guys, karena waktu kita menyelamatkan orang itu sudah habis. Oke, sepertinya si Upin sudah capek sekali. Kita akan parkirkan mobil ambulans ini kepada di depan rumah sakit general guys. Oke. Wow. Oke, sebelum kita parkirkan, kita jalan-jalan dulu deh. Capek kerja mulu. Kita akan jalan-jalan dengan mobil ambulans.
Wow. Oke, teman-teman. Oke, kita di sini dulu deh. Kita turun. Baik, guys. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, teman-teman.